Satu, dua, tiga. Halo semuanya, balik lagi sama Freddy AG. Dan ada yang sesuatu berbeda view angle-nya. Yap. Set. Kedengaran kayaknya sih ini suaranya. Oke, let's go, kita jalan. Minerva. Eh, gue lupa slide. Tutup visor. Let's go. Ya, ganti kamera begitu berbeda sekarang. Record gak sih? Recording? Ini gue belum pakai frame plastik atau aluminium sih. Jadi kurang bagus aja gitu view-nya. Ini kamera agak ke kanan gitu, gimana sih? Kurang cocok. Rek. Mundut. Wow. Kita tes suara mikrofonnya eksternal dari. Oh ya, gue pakai Xiaomi ini, gue ganti. Udah di mod. Ya, semoga aja suaranya masuk ya. Wow. Ini apa namanya? Gearbox speedometer mati tiba-tiba, ngaco gitu, nggak jelas. Atin aja dong, 0 kadang-kadang naik 11 atau 12 km doang. Nanti gua pengen ubah sih. Speedometer kan udah gua ganti nih. Seperti yang video sebelumnya itu, tinggal gearbox saya doang belum diganti ini. Jadi bisa ngeliat speednya lagi. Suara di luar pasti kedapat masuk juga sih, kayaknya. Soalnya gue pernah lihat apa tuh video-video orang pakai kamera ini juga, suara yang di luar-luar tuh masuk banget gitu. Suara knalpotnya, segala macam di luar. Ini gue settingnya 720p 60fps. Jadi gue gak mau makan banyak space buat si memorinya. Biar hemat-hemat space aja. Kayaknya cukup sih 720p. Buset, buset, buset. Ini yang masih lampu merah gue begini. View angle-nya dapet gak ya kayak gini? Soalnya tuh mountingnya tuh nggak aman banget, kayak cuman pakai mounting kayak mur gitu deh, kayak mur tripod gitu. Posisi kamera jadi agak sebelah kanan gitu, cuman lensanya center gitu di tengah. Nggak tahu juga sih, coba geber masuk ya. Ah udah, gebernya pelan juga sih. Oh iya, ini motor belum gue servis. Ah, damn. Nanti dah, akhir bulan gue servis. Kalian weekend gue servis. Servis rutin, ganti oli. Aduh, bapak. Aduh, aduh, aduh. Enggak. Gua kiri aja dah. Kita lewat jalan pintas saja. Oke, kagak ngeliat kanan, ngeliatnya kiri doang. Eh, burung. Buset dah. Keras banget. Masih record gak sih? Masih nih. Takutnya mati aja gitu. Khawatir kan? Udah ngomong-ngomong gitu tiba-tiba pas hasil jadinya mati atau segala macem, bikin bad mood. Wih, VCR-nya mantep banget. First one. Gua rencananya pengen beli frame buat si Xiaomi Yi-nya ntar.
frame aluminium sama plastik. Nanti kayaknya lebih aman aluminium sih. Lambat sekali, Bung. Super lambat. Dan gua berangkat kerja. Ayo, men. Masih ada waktu berapa nih? Sekitar 15 menit lagi harus nyampe target gua. Ya, biasanya masih sepi sih di sana. Wis. Anjay. Two stroke. Dua tak. Suka banget gua sama motor dua tak kayak gitu. Apalagi tuh Ninja RR Old. Anjir, udah lama banget ya gua enggak nge-record lagi gini. Sebenarnya tuh bete banget. Kayak enggak ada mood buat record, sama enggak ada teman juga, sama lagi malas ngedit. Gua ngeditnya tuh lewatnya tuh di HP. Pakai iMovie. Kalau kalian tahu itu, kalau misalnya kalian pakai iPhone pasti tahu kalau software editing aplikasi editingnya tuh pakai iMovie. Ya gratis sih. Gua enggak bisa banyak-banyak edit-edit lebih bagus lagi, cuman edit simple doang, kayak cuman potong. Ntar disambungin lagi gitu-gitu aja deh. Nggak sesulit itu. Ini lebih wide sih. Tadinya gue pengen beli GoPro Hero 4 second, cuman lagi buat nabung lagi. Yaudah gue beliin aja lah, lebih simple murahnya. Udah di mod lagi, ini gue beli sekitar harga 600 ribuan. Udah di mod langsung second sih, cuman masih kayak bagus banget gitu. Udah gue tes semua dan semuanya fungsi kayak wifi, apalagi tuh mode-mode foto itu semua segala macam timelapse. Aduh keras banget. Wus. Kedengeran kayaknya sih suaranya. Wow, ngeri gua. Kayak seakan-akan mau wheelie gitu, cuman gak kuat sambil jalan. Gak ngangkat. Ntar bos. Yang itu kanan dulu no. Si penternya tuh, si hitam. Ya. Jadi kita dulu kan. Tuh ngeliat gak sih tadi? Speedometer ngaca tuh. Gak bener gitu. Gak tahu nih speedometer yang error apa gearboxnya. Soalnya gearboxnya agak baru, terus tiba-tiba rusak gitu gearboxnya. Gearboxnya agak digital sih ini. Mesin berisiknya kedengeran gak ya? Ya mau gajah gak masuk mesin berisiknya sih. Soalnya gak enak banget di jalan mesin berisik gitu. Paling suara filter udara doang. Anjay. Klakson gua kayak mobil-mobil angkot. Standar-standar mobil angkot biasanya gitu. Duluan silakan ayo nyempil. Masih record kah? Masih. Wow. RPM ini motor kalau RPM 3000 sampai 6000 doang sih ngangkat, maksudnya nariknya gitu.
Apalagi kalau mesinnya tuh masih dingin tuh. Wah, enak banget. Wih, Civic turbo anjay. Suka banget dah. Warna putih lagi, ganteng banget. Orek, kita putar balik aja. Sibor. Speedometer ngaco. Masa 40. Ini mah udah 80 kali ya. Oh, 60. Suara kenceng banget sih, pasti tadi tuh kenceng banget suaranya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe. Berlangganan di channel Ferry AG atau AG. Oke, keep respect and happy riding. Nah, buka dulu lah. Cocok. Kita lihat dulu. Kayak gini lah suaranya. Kedengarannya. Tuh. Lampunya gue matiin sengaja ini soalnya bohlamnya tuh 51 watt kalau nggak salah sih. Jadi gede banget. Jadi gue kalau dipakai seperlunya aja lampunya, lampu utama. Apalagi kalau ada polisi kan. Nah, netral juga. Oke, bye-bye. Peace.